Setelah ditahan selama 15 hari di Mapol Restabes Bandung, 2 dari 8 tersangka pengeroyokan supporter The Jackmania hingga tewas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandung. Kedua tersangka merupakan anak di bawah umur yang diamankan petugas. ST dan DN, 2 dari 8 pengeroyok Haringga Sirila di area luar Stadion GBLA Bandung yang masih di bawah umur, tiba di Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan pengawalan anggota Satreskrim Polrestabes Bandung. Kedua tersangka langsung digiring petugas ke ruangan untuk diperiksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Bandung. Kedua anak tersebut didampingi pengacara Dadang Sukma Wijaya dan orang tua mereka. Menurut kuasa hukum tersangka, Dadang Sukma Wijaya, kedua tersangka akan diperiksa tim kejaksaan dan sudah berkoordinasi dengan penyidik terkait penambahan pasal 338. Sebelumnya, kedua tersangka hanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan secara bersama-sama. Memang dari Polrestabes, dari unit resum, hari ini memang mau berencana melimpahkan dua anak ini atas nama DN, kemudian satu lagi atas nama ST. Kemudian hari ini juga kami tadi sudah koordinasi dengan ini, dengan penyidiknya. Penyidiknya juga sekarang lagi masih koordinasi dengan ini, umum, yang mana hari ini nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh ini, oleh tim dan kejaksaan, yang memang saat ini belum dilakukan pemeriksaan. Kemudian anak yang memang kondisinya sekarang lagi di dalam itu, lagi menunggu pemeriksaan, kemudian didampingi sama ini, sama orang tuanya. Dua oknum bobotoh ini sudah menjalani masa penahanan selama 15 hari. Bagi pelaku usia anak di bawah umur, penahanan sudah maksimal, sehingga harus keluar dari tahanan meski proses hukum sedang berlangsung. Pengacara pelaku menunggu perkembangan dari penyidik untuk melanjutkan ke tahap kedua. Jika berkas belum lengkap, pelaku akan diarahkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bahtera Bandung sebagai tempat menampung anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.